Today I am going to make a new video, so please I want to reach 1,000,000 likes, so please okay, thank you. Hello, guys. What up? Welcome back to my channel again. Oh yeah, channel Bandung in here siap menemani Anda dalam bermain Mobile Legend ya, guys. Ngambil nafas dulu. Okay, guys. Kita di sini sudah dalam mode Brawl dan kita menggunakan Xiong ya, guys. Okay, guys, sebelumnya aku mau menyapa kalian dulu ya, guys. Wadap. Aku doakan kalian selalu sehat, semangat, penuh berkat, dilimpahi banyak rahmat, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak sehat. Langsung aja kita gas. Sombong amat. Siap, guys. Di sini ya, kalau boleh jujur, guys, aku serius tapi santai ya, guys. Nanti akan ada kelucuan yang amat sangat menurut aku sih lucu sih ya, guys. Nggak tahu menurut kalian ya, guys, karena hidup itu begitu ini. Oke. Indah. Dan Tuhan menciptakan hal-hal yang indah di sekitar kita ya, guys. Oke, guys. Bunuh satu musuh, guys. Kita bisa lihat di sini ya, guys, bahwa musuh bisa kita katakan keras ya, guys. Ada Aldous, ada Baxia, ada Uranus ya, guys. Okay, guys, kita lanjut aja ya, guys. Seperti apakah keseruannya? Let's check it, brot. Di sini sih aku mainnya santai ya, guys. Tapi bisa kelihatan ya, guys, musuh yang kita lawan ini noob sih, guys. Bukannya aku merendahkan, tapi nanti coba dilihat ya, guys. Aduh, aku nontonnya juga berulang-ulang, tetep aja lucu, guys. Aduh. Oke, sekarang kita sudah hidup lagi, guys. Kita membuat sekarang Xilong yang bisa sprint ya, guys. Sprint. Lari maraton, serdot, langsung ciduk dan mati aja. Ya, langsung adosnya, guys. Hai. Oke, kita dideketin sama Baxia. Ciduk lagi. Dan nanti halusnya sampai menyerah. Aduh. Gak tahu di menit ke berapa aku lupa, guys, menyerah. Angkat tangan, mungkin dia lelah, guys. Sampai diam aja di base. Aduh. Ada aja. Di sini masih ada perlawanan nih, guys, Eldos nih, guys. Aduh. Oke, kita sudah mulai bisa sprint nih, guys. Dari gerakannya udah kelihatan lebih enteng badannya ya, guys. Aduh. Aku nonton lagi, bener-bener nggak tahan, guys, ngakak terus. Dan di sini, guys, sepertinya sih memang dua tank dibikin jadi ini ya, guys, dijadiin apa ya, tumbal dari tim musuh ya, guys. Aduh, kasihan banget. Kenapa, guys? Karena aku lihat Kaguranya dia yang di belakang, Hanzo-nya di belakang juga. Kalau bisa di paling ujung gitu, guys. Turret ujung gitu, guys. Aduh. Oke, kita sereset. Mati Hanzo-nya, tapi emang Hanzo
kelebihannya dia seperti amuba ya guys, bisa membelah diri, tapi memang kalau diserang langsung langsung hilang guys, fatal sih guys, apalagi dilawan sama ini ya guys, sama Kaitor gitu. Baksianya maju saking nggak tahannya ya guys. Aduh. Oke guys, kita lihat lagi guys di sini guys. Masih ada pertempuran guys. Wah, sorodot. Langsung kocar kacir. Itu langsung lari lagi. Nungguin, nungguin kesempatan. Oke, ciduk. Langsung nambruk ya guys Uranusnya ya guys. Tapi kita juga nambruk. Aduh. Baksia masih berputar keliling. Bagaimana menghancurkan tim kita mungkin ya guys. Aldous maju dan dihantam aja guys. Keputusasaan telah meliputi Aldous. Memang sih kalau aku juga main Brawl di pakai Aldous harus kuat-kuat lah. Ini guys, kita lari ke sana guys. Diikutin, dikejar. Sama Uranus guys. Aduh. Itu pengalihan perhatian sih ya guys yang aku lakuin ya guys. Supaya ini ya guys, Uranusnya nafsu banget sampai terini mungkin ya. Aduh, ini anak ada-ada aja. Ya seperti itulah ya guys, kalau aku main nggak pernah apa ya terlalu dibawa pusing, kecuali memang timnya juga memang bikin pusing ya, gimana lagi ya guys. Lari aja sorot, set, mati guys, satu turut hancur. Minta doanya ya guys agar kita bisa memenangkan bro ini supaya aku bisa upload tentunya. Tadi sih main-main sih, memang banyak main-main, tapi ya sekarang udah mulai hancur turutnya satu ya, harus lebih serius lagi ya guys. Sorodot gaplok, sorodot gaplok. Nah seperti itu guys, nafsunya Zilong tuh, ih merilah pokoknya untuk menghancurkan turret itu guys. Dan satu kali serangan udah langsung jebol semuanya ya guys, turret musuh guys. Disana udah ada merangsek guys. Sun di sini nananya lucu ya guys, imut-imut tapi mengerikan guys. Anzo target. Oh, Anzonya yang benar-benar di belakang itu bukan di Brawl yang ini nih guys. Ada pemain ketawa aja itu Hanzo-nya.
paling belakang dari kalau bisa paling ujung. Aduh. Gue ingat kata-kata si Maman, guys. Jadi kalau misalkan angkat nggak kuat ya jangan diangkat gitu kan. Mulai membelah diri Hanzo-nya. Tahu. Takut ketahuan langsung. Berubah aja. Nih ya guys, nanti ya guys. Kita perlihatkan bahwa halusnya itu menyerah guys, melambaikan tangan ke arah merah guys. Oke, di sini Nana lawan Uranus guys. Uranus di ulti diem aja guys. Apakah dia sanggup menjadi bangkaikah dia guys? Kita lihat guys. Jadi bangkai guys akhirnya Uranus guys, tapi hidup lagi, dibunuh lagi aja guys. Ini baru hidup nih. Iya. Ada. Ah, tinggal sisa seorang ini guys. Hanzo. Lari ke sana dirubah jadi kelinci. Coba kita lihat lari kemana lagi. Dia akan dirubah lagi enggak? Jadi kelinci. Iya aja dirubah lagi guys. Jadi kelinci guys. Dan Aldousnya sudah enggak tahan guys. Dia melambaikan tangan kamera guys. Pertarungan antara dua Kagura guys. Dimana payungnya sama guys. Sama bus jangan saling mendahului. Oke, kita lihat guys. Di sini Hanzo-nya masih mending guys, ada mau maju. Aduh, kemarin kebanyakan main bro ketemu sama Hanzo yang bener-bener di belakang guys. Aduh. Bahkanlah hatimu nak Hanzo langsung aja dibunuh ya guys. Segampang itu kah membunuh Hanzo. Kita isi darah dulu ya guys. Refill. Ini parfum aja yang di refill. Bapak ketiga kah juga perlu guys. Oke, seretet. Akhirnya kita menang. Thank you for watching. See you in my next video. Bye. Love you. Sekali lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And